Nisi. Alamat toko Deretan Loper depan Ruko Haji Warkinah. Menjual peralatan bayi kayak semacam pampers, sabun-sabun, susu ada di sini. Sama di sini juga bisa transaksi perbankan kayak penarikan tunai, transfer semua bank. Terus agennya di sini ada 3, Mandiri, BRI, sama BNI. Terus di sini juga bisa mencairkan bantuan dari pemerintah kayak semacam PKH berbentuk sembako ataupun tunai. Saya karyawan perusahaan di Brebes Putra Group, bagiannya manajer sama asisten direktur, megang pabrik, bagiannya itu investor, distribusi sama distributor. Karena kembali lagi sih ya, kalau menurut saya setinggi apapun pendidikan, setinggi apapun jabatan, kalau kita perempuan ya kembali lagi ke rumah. Kerjaan kita udah, kayak saya kerjaan udah nyampe ke Surabaya, ke Semarang. Cuman kalau perempuan naluri seorang ibu kan pengen punya anak. Dan pasti akan pulang ke rumah, gak mungkin kayak laki-laki sebagai penghasil itu enggak. Itu pasti kita naluri seorang perempuan pengennya ya rawat anak juga ada. Itu kan menurut saya perempuannya itu sempurnanya di situ, bukan masalah gajinya. Intinya menurut saya selama ada kesempatan untuk bekerja keraslah, dan itu jangan dijadikan penghasilan tetap, tapi jadikanlah itu sebagai batu loncatan. Karena seorang ibu yang kerja di perusahaan, kalau anaknya sakit itu bingung. Jadi saya itu ditargetkan, saya kerja berapa tahun. Tapi begitu saya udah saatnya di rumah, ya udah di rumah konsentrasi dan usaha. Kalau usaha sendiri kan kita bebas, bisa bagi waktunya, bisa ngurus keluarga. Kalau di perusahaan itu kayak kita itu disetir sama perusahaan. Ayo warga Gerinting dan sekitarnya, kami menerima penarikan tunai dalam jumlah besar, harga juga terjangkau. Pencairan bantuan dari pemerintah bisa mulai dari sembako ataupun tunai di sini bisa. Yang beralamat di Ruko Baru, Deretan Loper, depan Ruko Haji Warkinah.